Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu nasta Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa karena rahmatnya karena karunia nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memasuki atau ikut memasuki tahun baru 1400 44 Hijriah. Bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah yang disatukan dengan semangat tajdid, saya kira menyongsong tahun baru Hijriah harus dimaknai, harus disikapi, harus dimanfaatkan secara kreatif sehingga kemudian ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan syiar Islam. Bagi warga Muhammadiyah tidak perlu ikut-ikutan untuk mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan uh, peringatan tahun baru hijriah. Karena perlu saya ingatkan, uh, melihat atau membina masyarakat, itu harus dengan perspektif dakwah. Jangan dengan perspektif hukum atau melihat masyarakat harus kita menempatkan diri kita sebagai dai, bukan sebagai hakim. Kalau hakim itu selalu perspektifnya positif negatif, benar salah, dan siapa yang harus dihukum. Nah, tapi kalau dai itu berbeda. Nah, bagi kita harus menggunakan perspektif dai. Tanggung jawab kita untuk membina masyarakat, membimbing masyarakat, mendidik masyarakat dan seterusnya. Itulah yang harus digunakan oleh aktivis Muhammadiyah. Lebih dari itu, semangat seperti ini harus kita hidup-hidupkan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks dan semakin tidak Muda dengan perspektif positif, dengan perspektif kreatif, saya yakin selalu ada yang bisa kita lakukan dan selalu ada yang bisa kita kontribusikan bagi kemajuan umat Islam. Nah, dalam kesempatan berharga ini, saya juga diminta oleh panitia untuk memberikan pengantar pengajian menyongsong tahun baru. 1444 hijriah yang Insyaallah akan disampaikan oleh rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Profesor Doktor Insinyur Gunawan Budi Yanto nah sebelum memberikan pengantar saya ingin memberikan apresiasi kepada adik-adik PCIM yang berada di Spanyol ini yang tersebar di beberapa kota sedang mengikuti pendidikan S2 dan uh, S3. Apresiasi yang serupa saya ingin sampaikan juga kepada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas berbagai kreativitasnya, terobosannya, inovasinya yang telah dilakukan. Saat ini kebanyakan perguruan tinggi Muhammadiyah masih berorientasi pada kuantitas. Bagaimana eh, memperbanyak mahasiswa dan dosen. Nah, sementara UMY sudah bergerak ke kualitas ya. Bagaimana mengirimkan dosen-dosen eh, mudanya untuk menimba ilmu S2 dan eh, S3 di seluruh dunia di berbagai uh, perguruan tinggi termasuk di kawasan Eropa dan di uh, Spanyol ini. Nah, hal ini perlu dilanjutkan dengan mendatangkan dosen-dosen dari luar negeri ke Universitas Muhammadiyah di Tanah Air. Riset bersama perlu dilakukan, begitu juga publikasi bersama. Karena pengalaman-pengalaman ini akan memberikan perspektif global pada dosen-dosen kita yang nantinya juga akan sangat berperan bagi pengembangan persyarikatan warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Dalam kesempatan berharga ini juga saya ingin mendorong bagaimana UMY yang sudah sangat maju itu menjadi gerbong bagi PTM dan PTA Ya, karena banyak universitas Muhammadiyah di tanah air khususnya yang berada di luar Jawa itu masih tertinggal jauh. Nah, tolong mereka digandeng-gandeng, dijadikan bagian dari gerbong eh, Muhammadiyah sehingga mereka juga bisa melakukan lompatan-lompatan. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan bahwa kunci kemajuan sebuah bangsa saat ini dan ke depan itu tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak uh, sumber daya alam yang dimilikinya, tapi sekarang para scholar, para ilmuwan sudah sepakat bahwa kunci kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, saya kira disinilah relevansi Muhammadiyah sejak didirikannya 1912 itu berfokus pada pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muslim Indonesia, nah sekarang kita bersyukur karena lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya dinikmati oleh umat Islam, tetapi umat non-Islam di tanah air, seperti di NTT, Papua, itu juga bisa ikut mendapatkan berkah dari kehadiran Muhammadiyah. Ini saya kira bisa uh, dikaitkan dengan ayat wa illa rahmatan lil alamin. Jadi begitulah seharusnya umat Islam itu, kehadiran umat Islam itu membawa berkah, membawa rahmat bagi uh, siapapun, apapun agamanya, apapun uh, sukunya. Nah, karena itu dalam kesempatan berharga ini saya ingin mendorong terus UMY dan PTM serta PTI A lain untuk terus uh, maju uh, ke depan. Nah, lebih dari itu, dalam kesempatan berharga ini kepada teman-teman, baik yang masih kuliah maupun yang uh, sudah mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa ke depan, di samping meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu juga dicermati bahwa peran sains dan teknologi semakin penting. Ya, ekonomi bangsa-bangsa maju sekarang itu diakselerasi dengan keberhasilannya inovasi sains dan teknologi. Yang paling ter sederhana bisa dilihat bagaimana uh, teknologi IT, teknologi digital yang sekarang misalnya kita bisa manfaatkan dalam bentuk Zoom ya, Twitter, Facebook, Google, YouTube itu mendominasi kehidupan masyarakat kita, itu bagian dari produk sains dan teknologi dan itu menggerakkan ekonomi. Nah sayangnya dunia Islam sama sekali bukan hanya tertinggal gitu ya, tapi tidak terlibat sama sekali. Bahkan kalau dibanding India yang sangat maju di dalam menggeluti software komputer itu kita uh, patut iri. Bahkan India punya Silicon Valley yang disebut dengan Bengalor itu. Korea sangat maju. Kita lihat saja uh, bagaimana berbagai produk uh, uh, IT, khususnya terkait dengan komputer, Korea sangat uh, maju. Nah, dunia Islam sama sekali tidak terlibat. Nah, ini uh, ketertinggalan ini, saya kira harus kita sadari, kita akui, dan kemudian bagaimana mengejarnya. Karena itu, secara konkret, ke depan saya ingin mendorong berbagai universitas Muhammadiyah untuk mengembangkan fakultas atau jurusan-jurusan terkait dengan sains dan teknologi. Karena di dunia masa depan kita, baik terkait ekonomi ya maupun militer, ya termasuk juga politik, itu tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan kita menguasai sains dan teknologi. Dalam kesempatan berharga ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam muktamar Muhammadiyah yang insya Allah akan di selenggarakan akhir tahun ini di uh, Solo Muhammadiyah juga mengusung tema selain judul besarnya itu Islam berkemajuan yang sudah menjadi trademark uh, dari Muhammadiyah ini harus kita maknai Muhammadiyah juga melek terhadap sains dan teknologi dan harus diisi dan perguruan tinggi Muhammadiyah lah yang paling siap kalau berbicara masalah ini Nah selain itu di dalam tamar mendatang juga ada agenda Muhammadiyah go internasional. Nah saya kira memang ini ada momentum besar ya. Selain saya melihat ada kesiapan dari Muhammadiyah sebagai organisasi, tetapi juga masyarakat Muslim global membutuhkan kehadiran Muhammadiyah, membutuhkan sentuhan Muhammadiyah sebagai contoh di Afghanistan ya eh uh, uh, banyak sekali tokoh-tokoh Islam di situ yang masih mengharam-haramkan uh, uh, perempuan untuk ta tampil di publik, mengharam-haramkan anak-anak putri kita untuk bersekolah. ini kan uh, perlu ya pencerahan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1912 sudah selesai masalah ini ya dengan terbentuknya Aisyah dan seterusnya. Nah, karena itu mereka sangat memerlukan sentuhan kita. Belum lagi di berbagai negara Arab di Timur Tengah yang masih terus konflik ya, sehingga tidak sempat mengembangkan kualitas sumber daya manusianya dan seterusnya. Nah, ini perlu Muhammadiyah untuk hadir untuk menjembatani mereka. Karena itu dalam kesempatan berharga ini saya ingin mengutip ayat yang disebut ayat Muhammadiyah uh, dalam surah Al Imran 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruunal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau diterjemahkan secara bebas hendaklah kalian menjadi bagian dari umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan. Jadi sebelum mengakhiri eh, pengantar eh, yang akan disampaikan oleh Pak Rektor UMY, saya ingin Menyampaikan sekaligus berbagi uh, perasaan bahwa sejak saya berada di Madrid, yang bagian dari negara Eropa yang maju ini, saya semakin yakin bahwa jalan yang ditempuh oleh Muhammadiyah sudah benar. Negara kita ini sudah sangat maju di dalam berbagai kehidupan sosialnya. Karena itu kita tidak boleh ikut-ikutan ya, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara ya, dengan semangat-semangat yang aneh-aneh ya, bahwa kita harus sudah percaya dan meyakini apa yang diletakkan oleh founding fathers kita uh, uh, di dalam Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah benar adanya memang ada proses dinamika uh, politik saat itu dan saya mempelajari secara mendalam uh, itu sesuatu yang tidak terhindarkan tapi kita harus yakin itulah hasil yang terbaik yang diberikan uh, oleh para founding fathers kita. Jangan lupa Ki Bagus Hadi Kusumo merupakan wakil dari Muhammadiyah dan waktu itu sebagai ketua PP Muhammadiyah ikut merumuskan ideologi bangsa dan negara. Karena itu kita anggap ini sudah selesai dan kita sekarang tugas kita adalah bagaimana uh, mengisi. Akhirul uh, kalam saya ingin mengatakan bahwa hijrah uh, harus kita maknai ya bagaimana berpindah atau bergerak dari yang baik menuju yang lebih baik. Jadi kondisi di Indonesia sekarang ini harus kita nyatakan sudah baik, dan tugas kita sekarang bagaimana membuat Indonesia lebih baik. Baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya. Itulah pengantar dari saya, mudah-mudahan uh, ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari dua penanya saja, ya, karena sebagian besar sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Rektor dengan baik, dan dua penanya ini juga sebetulnya saya ingin memperkuat saja, karena pandangan saya semuanya sama dengan Pak Rektor yang pertama untuk Mas Iqbal ini, ya. Uh, kita harus memilah-milah atau harus bisa memilah mana perbedaan organisasi seperti NU Muhammadiyah Al-Irsyad Al-Khairiyah dan seterusnya itu kan perbedaan organisasi dakwah. Ini yang kadang-kadang teman suka menggunakan bahasa Arab manhajnya berbeda. Artinya strategi dakwahnya berbeda. Ah ini sudah bagi kapling aja enggak usah dipersoalkan kenapa kamu begitu, kenapa saya begini. Ya udah bagi kapling, kamu pilih kapling di desa, saya kapling di kota. Kamu pilih di pesantren, saya pilih di kampus. Nah gitu aja. Ya. Jadi eh, sesederhana itu. Yang kedua, masalah faham fikih. Nah di sini yang ada majhab-majhab yang berbeda. NU dengan Muhammadiyah, ah, majhabnya tidak berbeda. Ya, hanya saja Muhammadiyah Eh, apa namanya eh, lebih eh, bebas mengembangkan faham agak eh, fikihnya eh, dengan eh, juga ya eh, melihat di samping syafi'i tapi maliki hambali dan seterusnya gitu ya Mazhab yang empat itulah sementara nu NO, barangkali sebagian besar Uh, hanya memegang sapi, ya. Nah, itu difahami di, aja, ya. Mana yang kira-kira uh, apa namanya, sama mana yang tidak sama, dan sebagainya. Itu lebih mudah. Nah, ada yang lain, ya. Yang ini, yang belakangan ini sering, ya, muncul, ya, uh, persoalan tradisi, ya, masalah pakaian, ya. Orang kalau tidak pakai jubah di, dianggap tidak Islami atau kalau pakai sorban dianggap lebih islami dari uh, kopiah. Nah, ini sebetulnya persoalan tradisi. Nah, tinggal dijelaskan aja. Yang tidak mengerti masalah tradisi itu dijelaskan. Orang di Mesir itu angon kambing ya pakai jubah. <laughs> Saya sering kali ke Mesir, tukang angon kambingnya pakai jubah. Ya, ya jubahnya sama dengan imam di masjid kita. Begitu juga Yaman. Saya dua kali ke Yaman dan mungkin tujuh delapan kali ke Mesir ya jadi tukang roti naik sepeda pancal gitu pakai jubah gitu. Nah jangan sampai nanti orang Indonesia yang lihat dikira imam terus dicium tangannya nah, gitu. Nah ini masalah uh, tradisi. Kadang-kadang di Indonesia ini mereka yang berpandangan ya uh, sempit tidak bisa memilah-milah tradisi ini yang yang sangat gampang mengharam-haramkan, ya kemudian juga eh, eh, apa namanya, ya semuanya serba tidak boleh, ya sebagai contoh misalnya ya urusan mandi, pakaian, makan itu kan tradisi gitu. Di kampung saya itu memasuki satu hijriah, hijrah, hijriah itu biasanya rame-rame mandi di pantai gitu. Nah, saya, uh, masyarakat umum kan tidak tahu, uh, pokoknya senang-senang aja Satu hijriah terus, ibu-ibu bawa anak-anaknya, masak bareng ke pantai, gelar tikar, mandi-mandi, makan-makan, terus pulang. Karena udah jadi tradisi. Nah, saya uh, sebagai orang yang mengerti historis, mengerti sosiologis, mengerti Al-Qur'an, berusaha mencari tahu, oh ternyata. Itu cara ulama dulu secara simbolik itu mandi itu simbol dari pembersihan diri. Karena kita mau berganti tahun ya harus hijrah dari badan yang kotor ke badan yang bersih. Nah tapi karena masyarakat ini kan awam tidak bisa diajak berpikir seperti kita ya mbak. Mbak Faiza, ini kan sekarang beruntung kuliah, ya, sempat jadi sarjana, jana, ambil pasca di luar negeri. Nah, dulu ibu-ibu kita buta huruf, ya, nah, SD pun tidak lulus, ya, ibu saya ya, saya nggak lulus SD ya. gitu. Nah, ulama ini kan mengembangkan kreativitas, kearifan, ya. Jadi, masyarakat itu tidak bisa dipaksakan mengikuti kita. Nah, kita yang harus turun levelnya sehingga bisa difahami oleh masyarakat, bisa menggerakkan masyarakat. Nah, karena itu jangan cepat-cepat urusan mandi diharam-haramkan ya. Kalau pakai sorban putih itu katanya sunnah. Kalau pakai belangkon, apalagi bentolannya di belakang itu nanti bisa diharam-haramkan. Ah ini terlalu simple minded. Nah artinya ya Mas Iqbal ya kita yang sudah E, mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih jauh, nah, coba menjelaskan dengan cara sederhana juga, ya. Jadi, jangan masyarakat itu e, selalu diteror, ditakut-takuti neraka, ya. Urusan pakaian nanti neraka, urusan mandi neraka, urusan makan neraka. Waduh, itu kan stres masyarakat kasihan. Nah, konsep Muhammadiyah berdakwah itu kan menggembirakan. gitu, menggembirakan. Jangan diteror, rakyat itu gitu. Kasihan, mereka sudah miskin, ya. Hidupnya susah, ya. Nah, pakai diancam neraka lagi, kan? Kasihan, ya. Nah, ini, ini apa namanya? Kearifan uh, tradisi Muhammadiyah di dalam mengembangkan dakwah terkait dengan buku-buku, ya. Saya kan juga membaca beberapa buku tentang Muhammadiyah yang ditulis oleh atau ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing seperti yang ditulis Nakamura orang Jepang Pak Alwi Sihab juga di dalam disertasi doktornya di Amerika menulis uh, tentang Muhammadiyah dan banyak lagi ya Nah menurut hemat saya kalau Pak Rektor ingin cepat ya dicari aja buku-buku mereka diterbitkan ulang dulu zaman saya pemuda Muhammadiyah banyak sekali itu suara Muhammadiyah termasuk menerbitkan tapi 20 tahun terakhir ini memang jarang sehingga kalau sekarang langka itu bisa dipahami nah sekarang kan buku bisa dalam bentuk e-book ya yang sangat mudah untuk didapat cukup buka Google itu bisa didapat tidak perlu berpikir konvensional mencetak ulang tidak perlu gitu tapi dibuat dalam versi uh, e-book sehingga lebih mudah di share kemana-mana orang Spanyol di sini juga kalau mau baca tinggal buka buku-buku terbit buku-buku uh, saya terakhir itu saya tidak lagi cetak secara konvensional dan saya jual di Google Playbook ya gitu harganya murah dan teman-teman di mana saja posisinya bisa uh, mendapatkan nah ini uh, dunia baru yang kita harus juga uh, 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 manfaatkan gitu ya. Nah ini sekaligus saya mau lapor ke Pak Rektor ini Mas Iqbal ini kan uh, kuliah di Madrid. Saya belusukan ke kampusnya bertemu dengan dosennya. Nah saya baru tahu kalau dia bahasa Inggrisnya nggak bagus bahasa Spanyolnya juga baru belajar. Karena itu saya provokasi, ayo kalah cepet sama saya belajar bahasa Spanyol gitu. Karena apa? Uh, saya kaget juga di sini kan uh, S3 bisa bayar riset. Nah dia itu uh, kuliah maupun risetnya dalam bahasa Arab karena S2-nya di Libya, jadi dia bahasa Arabnya bagus sekali. Gitu. Ketika saya belusukan uh, kita ber, uh, uh, ngobrol dengan dosen-dosennya, dosen-dosennya ada yang bisa berbahasa Inggris, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa berbahasa Spanyol juga bahasa Arab. Ya terpaksa saya ngalah supaya nyambung bertiga. masih Iqbal lancar berbahasa Arab, saya berbahasa Arab, ada dosennya berbahasa Arab, ah jadi nyambung. Nah karena itu menurut hemat saya kesempatan di luar negeri ini juga ini Mbak Faiza ya saya tidak tahu kuliahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Spanyol ya kita paksakan diri kita apalagi masih muda ya. Untuk berbahasa Spanyol, bahasa Inggris, ya, nanti Mas Iqbal akan jadi hebat sekali. Bahasa Arabnya lancar sekali, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Spanyolnya juga bagus. Nah, itu akan menjadi keunggulan tersendiri bagi kita. Nah, kalau saya menggunakan contoh Mas Iqbal, bukan hanya untuk Mas Iqbal, ya, tapi... Uh, mahasiswa yang dikirim oleh UMY semuanya uh, harus didorong uh, seperti itu. Saya Pak Rektor suka berkelakar. Uh, ini kalau lihat nanti YouTube saya besok ya itu uh, saya pidato dalam bahasa Spanyol gitu ya. Saya bilang dalam enam bulan saya di Spanyol saya sudah berbis, berpidato dalam bahasa Spanyol. Nanti tunggu setahun saya akan berdialog dalam bahasa Spanyol lah gitu. Ini sebetulnya cara saya memprovokasi anak-anak muda, termasuk juga memaksa diri saya supaya tidak hanya berhenti bahasa Inggris saja, tidak hanya berhenti bahasa Arab saja, karena orang di Spanyol ini sebagian besar berbahasa Spanyol, tidak berbahasa Inggris. Nah, kemudian Mas Hadianto atau Wadianto, ya, saya ingin memperkuat kalau tadi Pak Rektor menggunakan. Surah Al-Ma'un saya ingin menggunakan Al-Mujadalah 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Kata Allah dalam surah Al-Mujadalah ini, Allah akan meningkatkan derajat kita kalau memenuhi dua syarat. Pertama beriman, ya, utul ilma daraja dan berilmu ah, gitu iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan karena di menggunakan kata dan wa ya kalau bahasa matematikanya itu interseksi ya bukan union bukan atau bukan salah satunya gitu ya. Nah, di sini juga tidak dijelaskan sehingga kalau saya baca sejumlah tafsir itu yang dimaksud derajat itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga gitu. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka iman dan ilmu itu adalah dua syarat yang harus dipenuhi. Karena itu paradigmanya jangan dipilah-pilah ya. Urusan dunia dan akhirat urusan masjid dan pasar dua-duanya di pasar bisa beramal soleh di masjid juga bisa e, berbuat dosa nah, gitu ya, tidak berarti kalau kita pergi ke masjid kemudian amal soleh kemudian kalau ke pasar dosa semua enggak orang pergi ke masjid bisa berbuat dosa orang pergi ke pasar bisa beramal soleh nah karena itu kita jangan ada split personality ya ini yang disebut dengan kafah ke masjid maupun ke pasar sama sikap kita sama niat kita berbuat soleh hanya saja kalau, kalau ke pasar ber, bermuamalah transaksi perdagangan bagaimana yang jujur bagaimana saling menguntungkan bagaimana memberikan jasa yang terbaik bagaimana me, uh, memberikan kualitas barang yang terbaik nah itu amal soleh di pasar gitu nah ini penting untuk uh, kita sadari dan di Muhammadiyah sebetulnya itu yang kelebihannya, itu yang menjadi karakter, itu yang menjadi identitas kita. Nah, yang harus kita uh, terus-teruskan, ya, karena kalau kita tidak ingat-ingatkan terus, ya kita juga terseret-seret terhadap faham-faham baru yang mengutamakan di masjid saja, mengabaikan pasar, ya. mengutamakan kehidupan juhud, ya kurang menghargai dunia, mengabaikan uh, sains dan teknologi, ya, kembali ke siwak ya, kembali ke apa namanya? bekam ya. Ya itu boleh-boleh saja. Tapi hasil dari ijtihad para ulama yang melahirkan ilmu-ilmu kedokteran modern jangan diabaikan. Bahkan ada kecenderungan tidak mengakui membid'ah bid'ahkan. Nah, sementara kalau sakit ya perginya ke dokter modern, ke rumah sakit. Nah, ini kan uh, harus kita sadari sehingga kita konsisten dalam berpikir, dalam berbicara, dan dalam bersikap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.